Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Leslar dimanapun kalian berada. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali tentunya bersama Mimin di channel YouTube Leslar Channel. Channel yang akan menginformasikan kabar-kabar terbaru, terupdate dan terhangat tentunya seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Namun bagi para sahabat Leslar yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini, yaitu dengan cara mengklik tombol subscribe dan hidupkan juga tanda lonceng notifikasinya, supaya sahabat tidak ketinggalan kabar dan info terbaru dari Leslar Channel. Oke, baiklah para sahabat Leslar, tonton dan simak videonya sampai habis ya. Dimana di sini Mimin mempunyai banyak kabar terbaru soal Leslar, yang mana salah satunya ada kabar dari Rizky Billar yang request ini kepada Lesti di konsernya nanti. Ada juga kabar lainnya yang tentunya akan Mimin sampaikan. Simak dan tonton videonya sampai habis. Mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini, ada unggahan dari LA yang mengatakan, lihat nih Abang L joget JJ ditemenin sama robot. Aduh duh, Masya Allah ya, dengan lagu Bunda Lesti Kejora nih, lagu dangdut. Masya Allah pinternya si Abang nih joget ya, ditemani oleh robotnya nih. Ada banyak komentar mengatakan darah dangdut sudah sangat melekat sejak dini. Masya Allah Abang, ntar kalau adiknya udah lahir bisa joget bareng ya Abang. Dari mana kita lihat ada unggahan dari akun Instagramnya Ayah Kejora mengunggah postingannya nih bersama Nin dan juga Kasyala Shaukia, yang mana dalam captionnya mengatakan, Barakallah fi umrik Bunda Sheila, semoga panjang umur, sehat selalu dan makin sukses. Amin, Masya Allah ya. Masya Allah tabarakallah, sehat selalu juga nih untuk Aki dan juga Ninnya Abang. Dan dimana kita lihat nih ada unggahan dari akun Instagramnya Abang Levian Billar mengunggah sebuah postingan dirinya nih, Masya Allah gantengnya ya. Dalam captionnya mengatakan cekolah katanya nih, aduh duh. Papa Billar gerecep nih mengatakan aktif adminnya Lesti Kejora, Masya Allah. Sumpah yang banyak foto Abang L itu bundanya bukan gue, kata Billar. Komentar lain juga mengatakan Masya Allah semakin gede semakin ganteng, Masya Allah banget ya sahabat. Kabar berikutnya kita lihat unggahan dari Langit Musik nih ya, Levian Alfati Billar ajak semua anak buat gembira dan bermain di lagu Ayo Bergembira. Kita lihat captionnya, siapa sih nggak kenal sama anak dari pasangan dangdut terkenal Lesti Kejora dan Rizky Billar. Anak yang akrab disapa Abang L ini baru aja rilis single pertamanya dengan judul Ayo Bergembira yang bisa kamu dengerin di aplikasi Langit Musik. So tunggu apa lagi, download aplikasinya sekarang di Play Store dan juga App Store nih. Masya Allah ya sahabat, luar biasa nih si Abang. Ada banyak komentar di unggahan Langit Musik ini mengatakan, di daerahku dipakai buat penerimaan siswa baru khususnya TK, Masya Allah. Ada juga komentar lain yang mengatakan gemes banget dengar suaranya, umur 2,5 tahun masih cadel-cadel pula, jadi lucu banget, Masya Allah hebatnya si Abang. Dari mana kita lihat ada unggahan dari fanbase De Alida nih, terpopuler mingguan Instagram alumni DA dan Lida. Terpopuler mingguan Instagram ini dari kenaikan followers Instagram masing-masing ya. Yang mana untuk akun Instagram Lesti Kejora mendapati ataupun menepati kenaikan mencapai 34.430 followers nih sahabat ya, Masya Allah. Alhamdulillah banyak yang sayang sama Bunda Lesti. Dan dimana kita lihat unggahan dari fanbase Di Alida yang mengatakan, Halo guys, kali ini Mimin update konten top 12 lagu terpopuler. Jadi Mimin akan rekap kenaikan viewers lagu dari alumni DA dan juga Lida. Untuk Lesti dan juga Judika, BKTC, versi dangdutnya ya, bertambah 933 ya viewers ya. Untuk lagu Judika dan juga Lesti versi popnya menaiki viewers mencapai 420 viewers nih. Dan untuk lagu Bismillah Cinta Lesti bertambah viewersnya mencapai 161.368 ya.
Sedangkan untuk lagu Angin Lesi Kejora mencapai 203.000 viewers nih ya, kenaikan untuk minggu ini. Dan untuk lagu Zabin Melayu Lesi Kejora bertambah viewersnya mencapai 110.185 viewers. Dan dimana kita lihat ada unggahan nih yang mengatakan alhamdulillah debut Amka tetap masih kelihatan di 6 besar. Masya Allah, ini versi Sobat TV ya. Top 10 Hig Health Performance Chart Debut Sinetron in 2024. Untuk Amka masih berada di posisi ke-6 ya sahabat. Alhamdulillah ya, masih di posisi ke-6. Berarti masih banyak peminatnya nih ya sahabat. Dan dimana kita lihat nih ada unggahan yang mengatakan hadiah kecil dari saya yang tak seberapa sebagai kado di Happy Birthday Bunda Les setelah sampai ke rumah dan diterima langsung oleh Katian. Masya Allah, tabarakallah, berkat selalu nih untuk para Les lovers yang sudah baik hati kepada Bunda Lestia. Dan dimana kita lihat nih ada unggahan dari Teh Rara yang mengunggah sebuah postingan ya di acara Ultah Lesi kemarin. Dalam captionnya mengatakan Allahumma barik. Masya Allah, tabarakallah ya sahabat Leslar, semoga keluarga Leslar selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya sahabat Leslar. Amin ya robbal alamin. Dan dimana kita lihat nih para sahabat, di sini ada unggahan dari Sedap Seafood nih soal Lesi Kejora dan juga Rizky Billar ya masya Allah. Yang mana kita lihat di dalam caption akun tersebut mengatakan kehadiran Lesi Kejora dan Rizky Billar di Sedap Seafood selalu menghangatkan suasana. Masya Allah ya sahabat Leslar. Dan dimana kita lihat para sahabat di unggahan channel YouTube-nya Leslar Entertainment nih, ada Rizky Billar ya yang memberikan hadiah kepada Bunda Lesi di ulang tahun Lesi kemarin ya sahabat Leslar. Masya Allah, ternyata hadiah mobil tersebut adalah keinginan dari Lesi Kejora yang diwujudkan oleh Bapak Billar. Masya Allah, tabarakallah. Dan dimana kita lihat para sahabat, di sini ada se-effort itu ya saat Rizky Billar memberikan hadiah tersebut kepada Bunda Lesti sampai begitu effort dan juga sampai salting nih ya sahabat, melihat Lesti Kejora yang begitu sangat bahagia menerima kado pemberian dari sang suami Rizky Billar. Kita lihat juga nih sahabat ya, masya Allah, begitu effort dan juga muka salting atau wajah salting Papa Billar ya melihat Lesti. Masya Allah, tabarakallah, bahagianya melihat kebahagiaan mereka. Ada banyak komentar mengatakan support itu always, semoga rumah tangga Allah lindungi bersama-sama bahagia selamanya, bisa melewati ujian-ujian pernikahan. Komentar lain juga mengatakan Masya Allah, dia selalu excited dengan hal yang menyangkut bininya. Masya Allah, bahagia selalu untuk Leslar ya sahabat, doa terbaik untuk Leslar tentunya. Oke, kita lanjut untuk kabar berikutnya, yang mana kita lihat ada unggahan dari RCTI soal Lesi dan juga Rizky Billar yang akan hadir di acara HUT RCTI yang ke-35 ya. Ada Lesi Kejora, Dewa 19, Jamrud, JKT48 ya, ada Nabila Takia, ada Boy William ya, ada Rizky Billar ya, dan masih banyak lagi ya para artis yang akan mengisi acara tersebut. Catat tanggalnya, Jumat 23 Agustus 2024 pukul 20.15 waktu Indonesia Barat. Wow, alhamdulillah wa syukurillah, rezeki Bumil dan juga Pak Mil ya. Semoga Lesra selalu sehat dan tentunya semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kabar berikutnya kita lihat unggahan dari Ibu Dini Putri ya soal Lesti. Ia mengatakan doa terbaik untuk Dede, semoga selalu bahagia dan tetap humble. Selamat ulang tahun sayang, aku tunggu kembaranku lahir bulan Januari ya. Kata petinggi RCTI ya sahabat Leslar, Masya Allah, tabarakallah. Ada banyak komentar mengatakan terima kasih Ibu Dini cantik, udah sayang sama Lesti. Semoga Ibu Dini selalu sehat dan tambah sukses, amin ya. Dan juga ada unggahan dari Rizky Billar di unggahan akun TikToknya. Ada akun TikTok yang bernama @nyonya_kober yang mengatakan, kalau nggak mau berubah ya jelas nggak punya otak, punya bini pinter nyari uang, suami tinggal mau nurut sama istri dan menyayanginya. Di sini Billar membalas, justru dia yang nurut sama gua dengan mengurangi kerjaan off airnya yang notaben itu penghasilan terbesarnya. Coba lu yang otaknya dipake di riset apa yang istri gua dapat setelah ketemu sama gua. Kami berdua sama-sama beruntung bisa ketemu dan saling ngasih manfaat, bukan cuma salah satunya, ungkap Billar.
Bilal juga mengatakan, at Nyonya Kober, sorry ya, jangan samakan suamimu sama suami orang. Gua bukan tipe menghargai istri, bukan nurut sama istri, kata Bilar ya. Di sini juga ia menambahkan ya soal anniversary Leslar ya. Di sini ia pun mengatakan, lu lihat buka mata lu Nyonya Kober, yang tadinya istri gua di TV lain dibayar sebagai talent. Sekarang program yang kami create yang dibeli sama TV, dan justru kami yang alhamdulillah dikasih kesempatan bisa bayar talent. Itu jelas perubahan besar yang orang-orang kayak lu gak pernah paham. Taunya sebatas asumsi dan baca berita lewat akun gosip, balas Rizky Bilar. Di sini juga ia mengatakan, at Nyonya Kober, orang Sumatera merantau jauh-jauh nyebrang pulau, mandiri sejak umur 18 tahun sebagai laki-laki. Dengan ego yang besar, lu suruh nurut sama istri. Lebih enak kalau bahasanya saling menghargai, mungkin bisa gua terima. Gua dibayarin temen aja gengsi, boro-boro nyentuh uang istri sendiri. Zaman gua dulu gak punya duit, lebih baik gua memilih diam di rumah daripada diteraktir teman, balas Rizky Bilar. Astagfirullahalazim ya, semoga Leslar family selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, amin ya robbal alamin. Dan dimana kita lihat ada unggahan yang mengatakan, Masya Allah tabarakallah, dari awal ketemu sampai sekarang berkah dan lancar terus rezekinya Leslar. Ini terkait ya kado yang diberikan oleh Papa Bilar dari tahun 2020, 2021, 2022, 2023 dan sekarang 2024. Gak main-main ya harganya, Masya Allah semoga rezekinya dilancarkan. Ada banyak komentar mengatakan, Masya Allah tabarakallah, berkah dan barokah buat Leslar kesayangan. Doa terbaik buat Leslar family kesayangan, semoga semakin sukses ke depannya. Dari mana kita lihat ada unggahan dari Bapak Ferry Fernandez ya, mengunggah postingannya bersama Leslar dan juga tiga petinggi stasiun televisi. Pak Ferry mengatakan, bertemu dengan para petinggi-petinggi di tiga TV besar tanah air di birthday dinner Lesti Kejora semalam. Orang-orang hebat yang selalu asik bila bekerja sama. Terima kasih para idola Mbak Dini, Mbak Harsiwi Ahmad, dan Pak Otis Hahijari ya sahabat Leslar. Untuk hadirnya di acara dinner birthday-nya Lesti Kejora. Saya selalu untuk Pak Ferry, Leslar dan juga family Leslar lainnya. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan di mana kita lihat nih ada kabar bahagia dari Ibu Harsiu Ahmad ya, soal Abang El dan juga Bunda Lesti serta Papa Bilar yang akan memeriahkan opening ceremony BRI Liga 1 nih sahabat. Abang El Fatih akan menyanyikan lagu Indonesia Pusaka dan juga lagu Sunda nih sahabat ya. Wah wah wah, Masya Allah. Ada banyak komentar mengatakan, ingat ya guys, Abang El beserta keluarganya, bukan lagi Lesti Bilar beserta keluarganya. Komentar lain juga mengatakan, Masya Allah semoga acaranya lancar sampai selesai. Gak sabar nunggu artis tersosper kita mau nyanyi bareng pandanya lagu Sunda, kalau lagu nasional mah Abang udah pinter. Masya Allah, kita tunggu ya sahabat Abang El dan juga Panda di acara bola tersebut. Dan dimana kita lihat ada unggahan dari akun Instagramnya Bunda Lesti Kejora ya sahabat Leslar, mengunggah postingan dirinya nih di slide kedua fotonya yang imut ya, di slide ketiga nih fotonya bersama Papa Bilar yang ditutup dengan emoticon love nih. Namun di sini Rizky Bilar malah salfok dengan lagu yang dipost oleh Lesti yang berjudul Love of My Life nih sahabat ya, lagu dari Queen ini sepertinya ya. Dan di sini Bilar pun mengatakan, lagunya bisa kali request nyanyi lagu ini di konser Sang Kejora, kapan lagi ya kan. Wah, ide bagus nih Bang, betul banget ya. Kita tunggu nih ya, apakah Bunda Lesti akan menyanyikan lagu tersebut ya, request dari sang suami tercinta. Ada juga komentar lain mengatakan, bahagia selalu ya Leslar, semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan dimana kita lihat unggahan instastory Bilar nih yang mengatakan, bismillah akan ada apa nih? Wah wah wah, Leslar bersama MNCP nih sahabat Leslar ya. Masya Allah, kira-kira bakal ada apa nih ya? Ada banyak komentar mengatakan, Masya Allah apapun itu selalu diberikan kelancaran ya. Cium bau-baunya ada project nih ya.
Komentar lain juga mengatakan bismillah apa aja siap dukung rezeki abang dan juga Utun ya. Dan kita lihat juga nih para sahabat, unggahan Instastory Papa Bilar ya. Kita lihat nih di slide pertama, yang mana dalam unggahan Papa Bilar ini soal trendingnya vlog plus nih ya, soal mobil impian Lesti Kejora terwujud ini trending 9, gaskan top 5 nih sahabat ya. Di slide berikutnya soal projectnya bersama MNCP nih sahabat, ada netizen mengatakan konser Lubang, yay XLT katanya. Dan di sini Bilar pun mengunggah postingan nih, siapa yang udah gak sabar nunggu konser gua? Aku banget dan please sumpah gua mau ah katanya nih. Dan di sini banyak banget pilihannya ya dari para warganet menginginkan konser dari Papa Bilar. Di sini Bilar mengatakan ya ampun aku terharu banget begitu besarnya antusiasme terhadap konser sang kakala Rizky Bilar. Terbukti dari vote yang semuanya pada mau nungguin. Bismillah ya guys, mohon doanya insyaallah digelar karpet tahun depan. Aduh bisa aja nih Papa Bilar ya. Dan kita lihat juga ya para sahabat Leslar Unggar story dari Bunda Lesti mengatakan makasih Mami Sandi dan juga Papi Juragan 99. Ini terkait kado dari Mami Sandi ya untuk Bunda Lesti. Masya Allah berkah selalu. Kita lihat juga nih unggahan dari Kapan Lagi Dangdut nih ya, tak henti-hentinya nih akun pemberitaan online memberitakan hadiah dan juga birthday partinya Lesti Kejora ya. Yang mana dalam unggahan akun berita online tersebut mengatakan Senin 5 Agustus kemarin Lesti baru saja merayakan ulang tahun yang ke-25. Di momen spesial ini Rizky Billar rupanya sudah mempersiapkan kado spesial untuk sang istri tercinta. Pilihannya jatuh kepada sebuah mobil mewah dengan tipe Mercedes-Benz Sprinter yang dibanderol dengan harga minimal 1,225 miliar. Ada banyak komentar mengatakan Masya Allah semoga rezekinya lancar dan bahagia terus kalian Leslar dan juga Abang L ya. Dan dimana kita lihat ada unggahan dari akun Instagramnya MNC Pictures yang mengatakan ada sesuatu yang baru. Kira-kira bakal ada yang baru apa ya sama Rizky Billar dan Lesti Kejora? Menurut kamu enaknya kita buat apa nih? Coba komen dong katanya nih ya. Masya Allah apapun itu akan selalu support karya mereka menyala Leslarku. Komentar lain juga mengatakan aku hanya bisa berharap sitkom yang lucu-lucu. Udahlah jangan sinetron tentang perselingkuhan lagi, ngeri katanya ya. Kita tunggu projectnya. Dan dimana kita lihat ada unggahan ya soal Abang Al-Fatih nih saat ditanya ya. Dan di sini Abang Al-Fatih mengatakan udah dong katanya fotonya ya setelah menyanyikan lagu Abang Bergembira nih, ayo bergembira. Dan di sini saat ditanya Abang pacarnya siapa? Pacarnya Cipa katanya nih. Dan onti tersebut menanyakan kepada Abang L siapa pacarnya Cipa. L Rumi kata Abang Fatih. Masya Allah pintarnya nih si Abang. Ada banyak komentar mengatakan Abang aja tahu loh L Rumi. Masya Allah. Ada juga komentar lain yang mengatakan bayi tahu-taunya kamu ngomong udah fotonya mana sambil promosiin lagu sama lagunya. Tahu ya saingannya itu El Rumi ya. Sehat selalu ya untuk Abang, makin lucu makin gemes makin pinter, sehat selalu. Dan tentunya nih itu saja dulu kabar update yang bisa Mimin sampaikan. Terima kasih sudah menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.